Ya, memang Jawa Barat sekarang ada peningkatan. Bahkan kemarin sehari sampai 4.000 lebih ya. Tapi sekarang sudah menurun lagi. Hari ini 2.600 di Provinsi Jawa Barat, laporan dari berbagai kabupaten kota. Kenapa kami bisa menyampaikan angka seperti itu? Karena kami punya Pikobar, di mana para bupati, wali kota langsung menyampaikan kepada kami dan kami langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikhtiar selalu, antara lain menguatkan kembali tentang gugus tugas yang ada di kabupaten kota bersama para bupati dan wali kota. Karena dengan kolaborasi itu, pandemi bisa kita lalui dengan baik sampai hari ini. Termasuk menguatkan kembali kepada masyarakat, pola bersihidup dan sehat, kemudian prokes, dan juga vaksin. Dan sekarang beberapa kabupaten sudah melaksanakan booster vaksin ketiga. Yang ada yang meningkat tetap wilayah itu saja, Bodebek. Sementara kabupaten yang jauh dari perkotaan, kota besar, kayak mohon maaf Pangandaran, barusan Pak Bupati menyampaikan memang ada, tapi tidak signifikan, bahkan di rumah sakit nihil. Dan beberapa kabupaten kota pun seperti itu. Harapan kami, semua bisa diatasi, tapi harus dengan kebersamaan dengan masyarakat. Dan terus tugas dikuatkan kembali sebagaimana tupoksinya masing-masing. Pak, mengenai PTM sendiri di Jawa Barat gimana? PTM, dalam SKB 4 Menteri, kami sudah melaksanakan semuanya. Antara lain, kantin harus tutup, ke sekolah jangan harus bawa makanan, bawa minuman, kemudian harus divaksin, guru dan murid, semua sudah dilaksanakan. Maka PTM di Jawa Barat bisa dilaksanakan 100%. Kalau ada sekolah yang dapat ataupun kena siswanya, dengan sendirinya itu diliburkan selama 14 hari atau pendidikan jarak jauh PJJ. Dan itu sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten kota. Itu untuk SLTA. Tetapi untuk SD, untuk SMP, semuanya ada kewenangan di para bupati dan wali kota. Pak Gubernur memberikan diskresi kepada kepala daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu. Karena para bupati wali kota yang tahu tentang situasi dan presiden. Ya, nanti Pak mengenai musuhnya. Berharap, pertama PPNI memang sudah sangat luar biasa berjasa terutama dalam penanganan COVID. Pemerintah mengapresiasi bagi insan PPNI yang meninggal atau pemeriksaan kesehatan, memberikan bantuan beasiswa, dan juga COVID perjuangan, monumen COVID perjuangan yang dibangun oleh Pak Gubernur. Harapan kami, pemimpin hari ini, pemimpin yang mampu membawa kebaikan, barah yang hebat, sehingga dirasakan pemimpinannya oleh anggota dan umumnya oleh masyarakat. Tetap bekerja sama dengan pemerintah, karena kami, pemerintah, butuh PPNI dan insan-insan kesehatan.